Berebut. Okey. Pengukuran. Apa itu? Bajar ialah ukuran jarak antara. Untuk nak ukur panjang bilik korang macam mana. Nak ukur apa lagi? Nak ukur besar, luas kawasan rumah korang macam mana. Ataupun nak ukur panjang pensel korang. Berapa panjang? Berapa sentimeter? Kan? Apa lagi? Saya ada pembaris warna. Madam, apa you nak ukur? Panjang tangan you berapa kan? You nak tahu tangan you panjang mana kan? Okay. So, apa itu panjang? Saya 16. 13. Saya beri 13. Ini soalan. Saya 16. Panjang. Saya beri badan kecil. Dah sharp-sharp. Oh, siapa yang nak sharp? Saya beri 13. 16. Itu panjang. Panjang ialah ukuran jarak antara dua titik. So, mesti ada dua titik. Titik permulaan dan ujung. Okay, contohlah cikgu bagi satu titik je. Aku bagi satu titik sekarang. Okay, boleh tak ukur satu titik ni? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia besar. Boleh. So, panjang mesti you kena ada dua. Cikgu saya 13. Okay, contohlah cikgu buat dua titik kat sini. Sekarang cikgu sambung. Buat benang kan? Okay. Contohlah cikgu cakap. Jarak rumah Ali dengan rumah Abu berapa kilometer? So, ni rumah Ali, ni rumah Abu. Ataupun ni kedai lah. Okay, rumah Abu dengan kedai lah. Okay, kira berapa panjang dia? Ini tak kira panjang korang. Boleh lah sebab you ada dua titik. Okay, so panjang kita kena ada dua. Maksudnya dari rumah Abu ke kedai makan berapa jarak dia? You kena ukur. You pakai pembaris. 8. 8. Contohlah 8. 8 meter lah contohnya 8 meter jarak rumah Abu ke kedai. Okay. So sebab tu you kena ada dua titik awal dengan titik akhir. Baru kita panggil dia jarak lah. Okay, satu contoh ni. Contoh jarak antara dua tempat. Tengok tempat A ke tempat B. Nampak tak dari dua titik. Ataupun ni pun nampak dia dua titik. Satu titik sini, satu titik sini. So baru you boleh ukur panjang ni. Jarak lah kita panggil. Okay. Ni tiga. Kubuat punya, kubus semuanya tu tiga. Ni enam. Juga. Mana ada tiga. Dua titik juga. Tiga. Ni hitam. Tak pula. At least kena ada dua titik lah. Kan? Tengok ni. Ha. Dia tunjuk anak panah. Dapat empat. Adina ya. Apa cikgu? Dua titik. Bila you gabung dua titik ni, you gariskan, you sambungkan, dia jadi satu panjang. Okay, dua titik saja, mana lima titik. Tiga titik. Contohlah you nak ukur tiga titik boleh lah, tak ada masalah. Tiga. You nak buat empat titik, no hal. You ukur lah dari sini sampai empat titik. Boleh buat lima ke? Boleh lah, boleh. Tapi at least dia kena ada dua titik, you dah panggil panjang lah. Tak boleh, kalau ada satu titik tak boleh. Mesti ada dua titik, at least lah. Sekurang-kurangnya ada dua titik. Okay. Indah, indah. Kita tengok contoh unit panjang. Mana cikgu nak ambil? Milimeter, sentimeter, meter, kilometer. Mm, cm, m, km. Sekarang kita pakai sentimeter. Unit dia lah. Ada pakai meter. Nak tengok tak kat jalan raya kan? Macam bapak you. Ada. Lah. 50. Macam tu. Dekat signboard tu. Lagi lah. Kilometer jarak. Dia pernah tengok tak kat jalan raya? Tengok. Pernah. Ada. Kan? Aku nampak juga. Sentimeter. Berapa sentimeter? Sentimeter ni pernah ada pembaris tak? Mana pembaris korang? Ada. Cuba tengok kat pembaris tu ada berapa sentimeter? Cuba tengok pembaris tu. Tepat. 15. 15. 15 saja. Okey. Dia punya panjang. Ha, so panjang dia adalah 15 cm. Ada yang pembaris panjang lagi dia 30 cm. So, ini adalah unit panjanglah. So sentimeter you boleh ukur you punya buku. Cuba ambil pembaris, you punya buku tak? Mana buku? Okey, cuba Isaac ukur buku you Isaac. Berapa sentimeter Isaac? 15. 21. 15. 21. Okay, yes. 21, 30 cm. 1. So, kalau buku. Cikgu. Baris. Saya punya pembaris tak boleh. 15. Pembaris, saya punya pembaris.
Kenapa pembaris tu tak Parwin? Buku. Kecil, tak apa. Kecil, saya punya. Okey, cuba tengok. Okey, cuba tengok gambar cikgu tunjuk. Semua orang nampak cikgu lah. Nampak cikgu? Okey, ni buku cikgu. Panjang. Saya pun kecil. Cikgu pun baris pendek kan? Daripada kecil. Kenapa? You kecil-kecil. Kosong, cari kosong dulu. Cari kosong kat ujung baris ni. Nampak tak? Kosong. You letak kat ujung ni. Happy. Kecil-kecil. Kau macam ni. Get lost. 15 dah 30 cm. So panjang buku cikgu adalah 15 cm. So kita boleh punya pembaris. So pembaris adalah salah satu alat untuk ukurlah. So lagi satu kita pakai kilometer ni jaraklah dekat jalan raya kan. Berapa jarak kilometer nak pergi Penang? Berapa kilometer? 600 kilometer lah contohnya. Okay. Nak pergi sekolah 800 kilometer. Milimeter ni you nak ukur benda lagi kecil lah. Okay. Untuk satu pensel dia tanya macam mana? Cakap macam mana? Macam mana nak ukur? You letak dari kosong. Cikgu, dia 11.5 cm. Okay, cuba tengok skor panjang kat sini. Kembali tengok panjang kat sini kan. Cuma tak join hari ni. Ikmal tak ada kan Ikmal? Tak ada, saya ingat. Cuba you tengok contoh ni. Ikmal tak tahu cikgu. 10 mm sama dengan 1 cm. So ini korang kena hafal. 1 cm sama dengan 1000. Sorry. Centimeter. Satu meter sama dengan 100 cm lah. 1 cm sama dengan 10 mm lah. Okay. So 1 km sama dengan 1000 meter. So siapa lagi besar antara meter dengan kilometer, siapa lagi besar? Meter. Meter lagi besar. 1 km sama dengan 1000 meter. Kilometer lagi besar lah kan? Tengok ni cikgu ni, tangan cikgu 1 kilometer. Okay. So tangan cikgu sama macam 10,000 orang ni tangan panjang dia. Siapa lagi besar? Cikgu lah lagi besar. Kilometer lah lagi besar. 1 kilometer, satu tangan cikgu sama dengan panjang 10,000. Kilometer lah lagi besar. Okay. Sama juga dengan meter. 1 meter dengan sentimeter, siapa lagi besar? Kilometer. Hai, ni sentimeter dengan meter. Meter besar ke sentimeter besar? Tengok pembaris korang sentimeter. Meter tu cikgu cakap jarak antara jalan raya. So, siapa lagi besar? Meter lah. Meter lagi besar. Ini kilometer lagi besar. Meter dengan milimeter. Meter dah lagi besar. Okay. Milimeter kan dia lebih kecil daripada 1 cm. Faham tak? So sentimeter lagi besar. Meter tu sentimeter. Korang pernah tengok tak macam pernah pergi kedai baju tak? Kedai baju macam nak bayi ke awali ke mak korang pergi sari kan? Oh pergi. Lah. 1 meter panjang macam mana? 1 meter panjang tangan macam ni kan? Okay. So 1 meter lagi besar ke pembaris korang lagi besar? Sentimeter lagi besar? 1 meter. 1 meter. Yeah, 1 meter kain tu lagi besar daripada pembaris korang yang kecil ni kan? So meter lagi besar daripada sentimeter lah. Okay. Sama juga sentimeter lagi besar daripada milimeter. Milimeter ni kan dia kecil lagi daripada sentimeter. Cuba tengok pembaris. Cuba tengok pembaris semua orang. Ada.
Okey, tengok 1 cm berapa saiz dia? Tunjuk kat cikgu. Saiz jari macam ni kan? Berapa jari 1 cm? 15. 1 cm mana tunjuk kat pembaris? Cikgu tunjuklah macam dengan pen ya. Ni 1 cm. Ni 1 cm. Nampak? 1 cm sama dengan 10 mm. Itu 1 cm ni mewakili 10 mm. So 10 mm adalah lebih daripada 10 mm. Faham? Orang ni tak faham. You tengok next soalan seterusnya. Okay. Sekarang kita akan belajar alat piawai ataupun alat tidak piawai lah yang kita versus alat piawai untuk mengukur panjang. Okay, sebelum tu cikgu nak tanya. Selain pembaris, apa lagi yang pakai untuk ukur panjang? Pita pengukur. Pita pengukur. Nak tengok tak? Itu lagi panjang. Pengukur ni. Nak tengok tak semua orang? Pernah-pernah saya ada. Saya ada. Nah, you tengok orang yang nak bina rumah itu, kan? Dia ukur besar jaraknya dia. Macam ni. Ukur luas kelas. Itu banyak dangerous. Pembaris dengan pita pengukur. Ada pisau dekat belakang. Piawai. Okay. Kita ada juga bahan pengukur. Dia bukan alat piawai. Dia bukan piawai. Piawai bersalin. Cikgu. Tak payah. Boleh download dekat cikgu punya email. Boleh download dekat cikgu nanti tak payah tu. Okay. Oh, bila korang tu alat piawai ni. Sila. Korang ada anggota badan manusia, ada objek yang seragam. So anggota pada manusia kita ada jengkal. Okey, jengkal macam mana? Macam cikgu tunjuk jengkal. Mana satu jengkal? Tengok. Korang buat jari macam ni. Buat jari macam ni. Jengkal. Itulah jengkal. Jengkal. Okey. Hasta mana hasta? Hasta ni. Tangan korang elbow ni. Elbow. Ha, ni hasta. Okey. Satu depa mana satu depa? Hasta tu apa? Mana? Ya, macam ni. You buka satu kaki. You buka tangan you panjang-panjang macam ni. Ha, ni depa. Ha, ni depa. Okey, siapa paling besar? Depa ke hasta ke jengkal paling besar? Jengkal. Hai, jengkal macam hasta. Kaki. Macam ni, elbow you adalah hasta. Arm you adalah depa. Okey. So, siapa besar? Depa lah. Okey. Kaki macam mana kaki? Kaki guna kaki korang lah. Langkah kaki. Berapa kaki? Mana kaki? Siapa nak demo kat cikgu? Kaki macam mana? Satu kaki lah you langkah kaki. Rapat kaki you, berapa you langkah kan? Ha, satu kaki lah. Ini kaki. Bukan macam tu lah. Kaki macam ni. Okay, siapa nak demo? Okay, Parvin you nak demo ke kaki macam mana? You jalan satu langkah? Satu langkah satu kaki lah. Okay. Apa cikgu satu apa? Satu langkah tu ikut satu kaki. Okay. Bila you jalan, cuba jalan satu kali je. Satu langkah je jalan. Siapa cikgu saya ke? Cikgu lukis kat sini. Cikgu lukis kat sini. Hanya orang ke semua orang? Okay. Ni kaki kan? Okay. Ni kaki. Nampak kan semua orang? Kaki kanan, kaki kiri. Okay, dia gabung macam ni eh. Kaki kanan, kaki kiri. Okay. Kenapa kaki satu besar, satu kecil? Satu dia kat belakang, satu kat depan. Dia tengah jalan. Besar, kecil. Okay. So, ini adalah satu kaki. Ha, nampak? Yang kita panggil satu kaki. Faham? Kedong. Okay. Faham, Aizah? Faham. Okay, good. Okay, lain satu cikgu nak cakap. Kenapa kita panggil unit alat piawai dengan alat tidak piawai? Alat piawai maksud dia standard. Standard ni maksud dia sama untuk semua orang. Macam tadi kan, korang ukur buku guna pembaris kan? Macam semua orang dapat 15 cm tak? Semua orang dapat 15 cm ke tak? Hai. Ada.
Semua pembaris 15. Ini 15 cm kan? Macam ni 15. Ha, kalau pembaris 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semua pembaris ni sama. Tak ada orang pakai pembaris pendek. Pembaris ni sama tapi dia dapat 20 cm. Tak ada kan? Semua orang dapat 15 cm. So ini adalah alat piawai. Maksud dia seragam. Semua orang sama. Tapi kalau you pakai, tapi you kalau pakai jengkal, okay jengkal, tengok jengkal. Cikgu punya jari besar. Kalau cikgu compare dengan jari AB, jari AB lagi kecil daripada cikgu. Okay. Jengkal AB lagi daripada jengkal cikgu. So ini adalah tidak sama, tidak seragam lah, tidak uniform. Tak sama kan semua orang. Kalau you kaki panjang, you punya besar lah. Kalau tangan you panjang, tangan you besar. Kan? Ha. Satu yang ni anggota badan manusia ni adalah tidak piawai. Okey. Objek. Objek yang seragam. Macam kita pakai clip kertas. Macam mana tau nak ukur? Okey, contohlah cikgu bagi satu buku. Satu paper lah. Cikgu buat paper. Okey, cikgu tanya dekat Parvin. Parvin, cuba you ukurkan buku ni. Guna clip kertas, Parvin. Macam mana? You kena letak clip kertas pada buku. Tengok ni. Ni clip kertas. You tak satu klik kertas, dua klik kertas, tiga klik kertas, empat klik kertas. So you cakap, cikgu panjang kertas ni adalah sama dengan empat klik kertas. So you pakai pensel. So look, you pakai pensel, cikgu suruh AB ukur panjang ni. So you tengok, cikgu kita perlukan dua pensel untuk ukur panjang ni. So panjang kertas ni adalah dua pensel. Sama jugalah you guna benda you nak ukur. Sebab you tak ada pembaris, you tak ada pita pengukur, you guna benda. You boleh pakai kapur, you boleh pakai straw. Penyedut minuman ni pakai straw. Ataupun you boleh pakai tali. Pernah tak ukur guna tali? Pernah tak ukur guna tali? Tak. Pernah? Saya pernah ukur dengan cikgu pembaris. Cikgu macam main. Okay, batang tali mana boleh? Kau tengok tak orang lukis guna batang mancis? Tak ada nombor. Cikgu tunggu saya ukur. You tak payah nombor tapi you boleh kira berapa batang mancis yang you perlukan untuk ukur panjang kertas itu. Itulah nombor dia. Okay, Amika macam apa? 8. Okay. Jom kita pergi seterusnya. Cikgu nak bagi latihan lah lepas ni. Tak. Dah lah UPSR dah tak ada. Aku nak jadi masa depan, cikgu pun tak tahu. Kerajaan ni. Tak dengar. Abby tak dengar. Abby selalu tak dengar cikgu cakap. Semua orang dengar. Dia tata pun dekat sini. Kita start. Okay, sekarang cikgu bagi latihan sekejap ya, boleh? Kita pergi pada latihan. Pergi mana? Hello everyone. Hello, Jazvir. Line message. Jazvir, you okay. Tidur ke? Tak dengar cikgu, yes okay. Yes. Yes. Kan you tidur Jazvir. Mana ada? Saya tertidur okay. Pun. Tapi dia 30 cm, same, AB. So pengukuran ni kita buat latihan. Tadi cikgu dah ajar. Kita guna apa? Ada alat apa? Okay, mari sini jawab soalan cikgu. Apakah maksud panjang? Apa? Ha, ni korang kena salin. Itu ukuran. Ha. Salin? Ha. You lah. You suka nak salin lah. Nak malas lah. Hai you. Nak salin ke? Salin lah. Sabar satu. Panjang ialah darah. Darah antara dua titik. Darah antara dua titik. Darah. Dan dengan tapi tak apa Anita,
Tak apa, nanti you download lah nota daripada ni cikgu, dia record lah. Nanti you boleh tengok kat YouTube. Okay. Panjanggil lah. Ah, ah, saya pun ada dalam YouTube. Paling kas semua orang? Banyak orang ada. Banyak orang ada. Okay, cara antara dua titik. Sorry. Belum, belum, belum. Cara antara... Eh, tak boleh tengok. Tak ada hilang lah. Cikgu tulis balik sekejap. Cara antara... Aku dah siap. Cara antara dua titik lah. Susah sangat. Okay. Okay. Cikgu cakap cara antara dua titik. Mesti kena ada dua. Dua titik. Ada satu titik panjang tak kita panggil? Kalau satu titik di nama panjang ke tak? Ini Shilin. Jazmir ada tulis tak Jazmir? Saya tengah tulis. Ah, tengah tulis saya. You betul lah. Dah cikgu. Oh tak, saya tengok. Mana cikgu? Mana Jazmir tunjuk dia tulis. Aku pun dah siap. Dua kena buat ni. Cikgu kena buat tu nombor dua. Nombor dua adalah apa ni? Alat bagi pengukuran. Okay, sekarang cikgu nak tanya korang, apakah alat-alat kita gunakan untuk mengukur? Haa, tadi cikgu kita ada belajar kan? Apa alat-alat dia? Pengukur. Contoh-contoh, bagi contoh semua korang. Cikgu bagi pembaris, pembaris. Okay, Isaac dah. Isaac dah satu, so kita yang orang lain. Okay, satu adalah pembaris. Okay, good. Jadi cikgu lah, bagi gambar tu naik atas sikit lah. Okay, satu adalah pembaris. Good, lagi? Abby? Selain pembaris, apa? Film kertas. Kertas? Hai. Eh, tak tahu tak? Oh, okay, gigi ni akan golden untuk dia kalau dia lorong benda. Soalan nombor dua pun kena buat. Tulislah. Tak payah lukis bulat-bulat. You just tulis alat bagi mengukur panjang. Nombor satu, dua, tiga sampai ni. Okay. Okay lah. Ikut pita penukur. Yes, good. Pita pengukur. Tak apa, Abby. You salin je, Abby. Memang semua orang ada masalah lain. Jangan risau. Pita. Cikgu, yang nombor satu tu jawapannya apa? Antar jarak antara apa? Dua titik. Dua titik. Ha. Okey, apa lagi? Pita pengukur. Kan? Jengkal. Apa lagi? Jengkal. Yang ni kena tulis ke? Haa, yelah. You just tulis. You tak payah luki-luki bulat-bulat. Contohlah cikgu di sini. Alat. Ini jawapan saja. Haa. Alat pengukur. Alat ukur panjang. Haa. You tulis sini. Alat ukur panjang. Kan? Macam ni ke? Macam ni ke? Cikgu tak nampak you je. So, alat ukur panjang. You garis. Cikgu nombor empat. You buat nombor satu pembaris. Nombor dua pita pengukur. Blah, 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 blah. Macam tu lah. Okay, Isaac. Mana Isaac? Mana Isaac tadi? Dia nak tunjuk apa? Itu saya ada. Tak ada apa. Mana bising lah siapa ni? Paper. Nombor. Selain paper. Pasta. Kaki. Kaki apa lagi? Kertas. Batang mancis. Kan? Tali. Tali, yes, good, tali. Apa lagi? Okay, cuba tengok gambar tadi cikgu tunjuk tu. Mana gambar tadi? Ni, tik kertas, pensel, tali, mancis. Daper. Daper. Tali, dah tulis. Kek ni mana? Hilang tu. Ah dah. Kali cepat.
Cikgu belum, belum. Tadi nanti H pantai batang. Mana batang? Mana batang? Batang. Itu manis. Batang. Batang, batang. Batang manis. Mancis. Oh, mancis. Tahu mancis kan? Tahu. Matchbox. Matchbox. Tahu. Ha. Tahu. Okay, good, good. Dah siap. Ya, semua dah siap. 8 kan kat sini. 8 alat pengukur panjang. Belum. Belum lagi. Dah. 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 Okey, jom kita pergi soalan seterusnya. Dah, semua dah salin. Siapa tak salin lagi angkat tangan? Cikgu tengok. Siapa tak salin angkat tangan? Aku tak salin angkat tangan. Dah. Dah. Okey dah. Okey, B semua dah siap. Okey, jom kita pergi soalan seterusnya. Ayuh. Parvin cepatlah Parvin. Lama ni salin.